Halo teman-teman, ini kita video saya yang season kedua menjala ikan di Sungai Kelian. Ini riam kita jalai. Nanti saya yang menjala kalau habis ini. Atau sekarang ini ponakan saya namanya Joshua. Karena terlalu deras, jadi tidak cocok tempatnya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya Alvin Rimba. Kita tadi menjalikan. Sekarang sini ada ayam, namanya Gabiru. Kalau itu juga ayam dari Jahmin sama Petuluk. Ini yang di Kabupaten Kutai Barat, Kelian Dalam biasanya ini gimana? Kita mau cari ikan tapi nggak memancing, kita menjala aja hari ini, kita menjala ikan airnya jernih. Kita lihat, kita pun harus jalan kaki. Motorisnya membawa ini. Ya, sampai juga airnya. Kita ke hulu lagi. Katanya berake-berake itu cepat-cepat, Pak. Artinya itu bahasa Dayaknya berake itu cepat. Ini jalannya licin. Saya mau lihat ibu itu mau menjala nanti. Kita mudik lagi teman-teman, melalui sungai ini untuk menjala hulu. Ini sudah di hulunya. Thank you.
Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Tuh. Lumayan. Ya. Ini ikan batu. Ini atau ikan nano? Ikan bata. Bahasa Indonesianya enggak tahu juga. Kenapa, Bu? Ikan batu. Wah, ikan batu. Katanya pepangkit luntanya, artinya jalannya itu begigit. Nah, begini cara orang menjala kalau di arus yang deras dan batu-batu. Tidak kena. Kalau ini abang saya Nurdin. Kita lihat jalannya. Enggak ada kujutnya sama sekali. Yang kedua ya. Tuh dilihat, bos. Jadi main kah? Jadi mitik mana? Oh ya. Biar apa di sana Jun panjang mata dia. Iya. Benda mandu yang lendau. Aja aku tuju. Ada apa itu? Kahut. Bingung.
Ternyata jalan yang kita sangkut. Kita lihat dua-duanya lomba. Siapa yang dapat ikan? Antara penangkan Sejuswa dengan omnya Nordin. Ternyata yang satu sudah kosong. Ternyata juga kosong juga. Nah, akhirnya kita dapat monsternya yang besar. Coba Bu, dilihatkan Bu. Ikan telore ini. Ini disebut ikan telore. Ya, besar teman-teman. Kita menjalani dapat monsternya ini. Karena yang satu tadi jatuh yang besar segini. Artinya are ayu itu banyak juga dia dapat. Nah, itu ponakan saya juga banyak dapatnya itu. Nah, lihat teman-teman. Nah, hempas katanya. Nah. Nah. Teman-teman kita bisa lihat. Ini klore juga, masih anak. Tapi masih anaknya, bukan anak. Masih anaknya masih kecil. Nah. Oh, ini bukan anak-anak induk. Lain klore ini merukung. Itu di seberang mereka menjala. Kita coba-coba ke seberang ya. Nah, itu tarikannya. Nah. Ternyata tidak ada. Saya tidak berani menyeberang membawa kamera, takut kamera saya jatuh dan kamera saya jatuh karena arusnya deras. Jadi kita dari sebelah aja. Saya nggak tahu yang mana di antara orang dua ini yang paling banyak dapat. Nah, beginilah caranya orang Dayak mencari ikan. Mereka tidak meracun dan juga tidak merusak alam, misalnya sungai, karena mereka dengan cara menjala dan memancing, itulah caranya mereka menjaga alam. Salah satunya adalah ikan yang ada di sungai agar tidak punah. Kepada teman-teman semua seluruh Indonesia, mari kita menjaga alam kita, hutan kita yang berada di dimanapun berada. Nah, itu ikannya dapat lagi. Nah, ternyata ikannya meloncat-loncat di atas batu, teman-teman. Nah. Ya, di sini. Ini posisinya bagus ini. Nah, itu teman-teman.
Ya, mantap. Ayo. Nah. Ya. Belum. Arusnya sangat deras, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyeberang. Apa saya bilang tadi? Lumayan. Nah, ini ikan batu, teman-teman. Kalau ini namanya kruwe. Kalau ini namanya bantak. Ini bantak. Ini bantak. Mau gini. Nah, kalau seperti di tangan ini. Oke, coba lihat, Bu. Banyak enggak dapat? Nah, teman-teman. Kita lumayan banyak ya dapat. Hidup, kita dapat ikan. Lepas gimana kawit ini nih. Tak ada je tadi, ada je tadi labu kada di teh pandangnya mte teh ada je dah lau lau kada tu teh lau ada je tu ding. Oh iya, kawit. Ya. Ini kita kaki. Ini kita kaki. Ternyata dapat satu. Nah.
Ya, ambil Bu. Isi. Maju ke anu. Bisa kah? Wah, masih dapat teman-teman. Wah, lumayan. Cepat-cepat lah jatuh. Ini rezeki. Lumayan lah. Nah, di teman-teman ikan batu itu seperti ini. Nah, lihat. Dia ikan sungainya bersirip merah di ujung. Ore ocen anak mak. Duo karo kohat eh. Ore. Ore ocen. Ocen merah itu. Ocen batu. Ocen batu. Yo. Tuh ocen batu ora yo. Ore. Wow, hancur begitu, gitu batu. Artinya begitu batu tuh, batu jalannya itu putus, teman-teman, karena diriam. Nah itu ikannya kita dapat. Ini ikannya. Nah itu. Coba Bu, buka lagi. Yang lebar-lebar Bu. Lebar-lebar lagi. Ah, teman-teman. Itu ikannya kita dapat.